Shalom, sungguh sukacita yang besar kita dapat bertemu lagi dalam program Doa Teduh. Pada kali ini, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan dari Kitab Mazmur pasal yang ke-6, ayat ke-2 sampai dengan ke-11. Pada bagian yang pertama, saya akan bacakan dari ayat ke-2 sampai dengan ayat ke-4. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Mari kita responi firman ini dan berdoa. Ya Bapa, apa yang menimpa kami hari-hari ini sungguh adalah hal yang tak pernah kami duga. Ampunilah kami ya Bapa, apabila respon kami hari-hari ini ada yang kurang berkenan bagi-Mu, baik perkataan, perbuatan, atau pemikiran kami. Kami sungguh menyesal ya Bapa. Ampunilah kami, bahwa dalam hubungan kami dengan orang-orang di sekitar kami pun ada yang terganggu. Beri kami kesabaran ya Bapa. Jauhkanlah Bapa hati yang serong di dalam kami, dan jangan sampai kami pernah meragukan kasih-Mu sedikitpun. Sebab kami tahu dan kami akan selalu menanti-nantikan Engkau, penyelamat kami. Jemaat dipersilakan berdoa secara pribadi. Ayat 5-8. Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut, tidaklah orang ingat kepada-Mu. Siapakah yang akan bersyukur kepada-Mu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Mari kita berdoa. Sungguh Bapa, kami sadar kekuatan kami terbatas. Kemampuan berpikir kami juga terbatas. Semua opsi yang kami pertimbangkan belum tentu dapat terlaksana dengan baik. Tolong Bapa, ingatlah akan aku dan keluargaku juga. Bela kami, selamatlah kami, sebab Engkau setia akan perjanjian-Mu bagi anak-anak-Mu. Kami percaya Bapa, kepada siapa lagi kami akan berharap kalau bukan Engkau. Ingatlah akan aku ya Bapa, ingatlah akan seluruh keluargaku, selamatkanlah kami. Jemaat dipersilakan berdoa secara pribadi. Ayat 9-11.
Jauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa. Sekarang hati kami tenang, karena kembali kami melihat bahwa Engkau selalu membela kami, bahwa Engkau selalu mendengar doa kami. Ya, Engkau tidak akan pernah mempermalukan kami, tetapi justru Engkau selalu merancangkan yang terbaik bagi hidup kami. Kami percaya itu ya Tuhan, kami percaya melewati masa ini, justru ada kesaksian hidup yang akan bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kami. Dan hidup kami diubahkan sehingga sungguh menjadi terang untuk memenangkan banyak jiwa bagimu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Jemaat dipersilakan berdoa secara pribadi. Saudara, mari kita juga berdoa agar penyebaran virus COVID segera berakhir dan banyak pasien disembuhkan. Kita juga berdoa bagi kesehatan mental orang-orang di seluruh dunia yang saat ini sedang mengalami begitu banyak tekanan. Dan terakhir kita juga berdoa agar Tuhan memberikan hikmat bagi pemerintah dalam membuat setiap keputusan bagi bangsa ini.